bersama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengundang semua pihak, semua masyarakat, dan insya Allah siapapun yang ikut pasti akan menimbulkan kesan yang luar biasa. Dalam rangka kegiatan launching Blibli Mekaki Marathon 2018 di Mekaki, Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung kegiatan Mekaki Marathon ini. Saya ikut. Aku ikut. Kamu? Lombok Bangkit. Musim kemarau sudah menghampiri sebagian besar seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Beberapa wilayah pun sudah banyak yang mengalami kekeringan dan kekurangan pasokan air. Sementara itu musim hujan belum kunjung tiba, sehingga kondisi kekeringan ini pun semakin bertambah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memang saat ini berada dalam musim kemarau, termasuk Nusa Tenggara Barat karena memang masuk dalam periode musim kemarau. Selain itu dikatakannya juga bahwa pada tahun ini musim hujan sedikit mundur dari kondisi normal, di mana biasanya hujan sudah turun di bulan Oktober dan musim hujan sudah jatuh di bulan November. Saat ini untuk wilayah NTB sendiri, kita masih dalam periode musim kemarau. Dan memang kondisi ini, musim hujan tahun ini sedikit mundur dari normalnya. Artinya biasanya hujan sudah turun di bulan-bulan Oktober dan awal musim hujan sudah jatuh di November. Untuk tahun ini musim hujan kita akan mundur, di mana sebagian besar wilayah NTB akan mulai masuk musim hujan di bulan Desember. Restu menegaskan bahwa kondisi ini sama halnya dengan tahun lalu, bahwa musim hujan mengalami kemunduran, yaitu musim hujan masuk pada bulan November. Musim kemarau dan kekeringan yang saat ini dijelaskan oleh BMKG disebabkan karena adanya fenomena El Nino, yaitu kondisi di Samudra Pasifik bagian timur di mana berefek pada wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga mengurangi pasokan air di wilayah NTB dan musim hujan pun mundur. Namun dikatakan bahwa musim hujan di tahun ini tidak akan terlalu kering seperti pada tahun 2015, yang artinya hujan tidak terlalu berkurang. Hanya saja memang waktu hujan yang mengalami kemunduran. Dengan adanya kondisi ini, BMKG menghimbau agar masyarakat perlu waspada terhadap ketersediaan air di wilayah masing-masing. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, CAT TV.